Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak teman-teman kembali untuk bersurvival ya di sekitaran pesawahan. Jalannya cukup licin sekali karena habis hujan ini dan sudah lama tidak ada orang yang lewat sini. Mudah-mudahan di segmen kali ini kita dapat menemukan satwa ya guys atau flora yang lainnya. Nah, ini sumur teman-teman. Ini cukup banyak ikannya, tetapi masih kecil-kecil. Dulu pernah ada yang besar, cuman sudah saya tangkap. Saya mendengar banyak berisik ya. Kayaknya ada babi. Tuh. Di bawah ini bukan settingan guys, ya kan cukup berisik tuh, berisik sekali teman-teman. Kita coba ke sana ya, kita lihat. Kayaknya si pemburunya sudah ngejar babinya ya ke arah selatan. Saya ketinggalan lagi. Mana ya? Tidak terdengar suara berisik lagi sekarang. Kita ke arah utara aja ya. Main-mainnya. Jadi saya melihat ular ya, ular patias koros atau ular koros. Dia sering diem di pepohonan. Cuma sayangnya kameranya mati, gagal. Tapi yang anehnya dia kan hidup di pepohonan ya. Kok dia sampai turun ke pesawahan gitu? Cuma anaknya sih kecil. Oke, saya menemukan katak hijau teman-teman. Tuh, cantik sekali. Warga di sini sering memakainya untuk umpan memancing, khususnya untuk memancing sidat ya atau belut. Sangat bagus sekali. Tuh. Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini katak yang warnanya coklat guys, yang di segmen kemarin saya review ya. Kalau tadi yang hijau, kalau sekarang coklat. Saya kali ini akan menangkap ikan ya dengan menggunakan alat golok seadanya ya. Mudah-mudahan dapat teman-teman. Yuk, ikutin. Oke guys, dapat. Aduh, bersyukur sekali. Ini merupakan ikan nila teman-teman. Tuh, sebelah sini saya kumpulin pakai bisa. Oke, golok. Ini tinggal di air tawar teman-teman atau di balong-balong. Iya, mantap sekali untuk berbuka puasa nanti. Berarti kita sudah dapat itu ya. Buka puasa nanti. Wah.
kita berteduh dulu di saung itu. Guys, kita lanjut. Sebelum kita bakar-bakar, kita ambil dulu cabenya ya. Ini punya ibu saya. Oke, kita coba dulu. Iya. Wow, enak sekali.